Welcome back di Crunchy Show bersama saya Guntur. Ya, saya Paris. Sekarang kita akan tutorial Yu-Gi-Oh. Ini yang part kedua ya? Iya, bisa jadi part kedua juga. Bisa, ya udahlah. Kita bakalan ngajarin dua metode summon baru yang pasca Yu-Gi-Oh yang paling pertama tuh. Itu exit sama synchro summon. Itu kalau misalnya lihat kartunya itu yang satunya hitam, ini exit, nah yang satunya putih. Nah kalau misalnya cara summonnya sendiri, kita langsung di play aja ya. Di play apa? Apanya game? Oh. Gua main red eyes, Faris main blue eyes. Yaris ya? Iya. Yeah. Janken pong, gua dua. Draw, ingat awal draw 5 kartu. Gak bisa ngedraw lagi. Kenapa tuh? Lu yang jelasin. Bisa nanya. Rocket Warrior. Oke. Okay. NPS. Draw. Nah kalau main NPS, turn kedua baru bisa ngedraw. Normal summon master. Master with blue eyes. Wonder One. Gila random banget. Random banget. Random banget. Ada Wonder One. Sumpah ada apaan ya kayak gini. Pas banget lagi pas lawan tuh. Serius lu jelek. Lu random banget, Tris. Makanya Wonder One. Jalan. Udah. Draw. Battle Pass. Oke. Okay. Rocket Warrior, serang. Empat ya. Ambil dua ke tangan. Ambil dua ke tangan. Oke. Main Pass 2. End. Kok lu ke di field? Oh iya. Wah. Masuk keluar aja boleh gak? Susah, susah. Set 1 end. Aduh untung gak lagi turnamen beneran kayak gini. Draw. Cukul lu Riz. Kakak anjir. Rocket Warrior, serang. Kena 400. Oke. Okay. End. Draw. Bentar ya. Mana poinnya? 400. Aktifin Dragon Shrine. Oke. Dragon Siren. Shrine apa Siren, Riz? Shrine lah. Shrine ya. Buang blue eyes, terus buang batu. Ambil blue eyes. Enggak. End. Belum. Kalau sekarang? Belum. Kalau sekarang. Draw. Bentar, efeknya dulu. Efek dari batu. Pas gua ngedraw. Di NPS lu. Belum gua NPS. Di NPS gue. Oh gitu. Oke. Efek dari batu ini ya. Susah nih. Oh. Ah, jodoh. Oh, apa sih? Oh. Efeknya dia sebenarnya cuma gue lupa ya udah. Ed. Drown. Sebenarnya kita harus ngajarin sinkro tapi nggak sinkro. Iya, yeah. Gue sinkro deh.
slow charge. Rp2.000 ya. Wuh. Iya. Nah, yeah. Nah, ini baru nih. Torrential Tribute. Serius. Enggak. Ini kan ada Tanner. Iya. Ini kan Blue Eyes non Tanner. Nah, iya. Tanner sama non Tanner tinggal dijumlahin aja kan. Tuner. Iya. Jadi tuner itu buat material buat sinkro ya? Iya. Jadi buat sinkro itu harus ada Tanner sama non Tanner, tergantung itunya juga sih, syarat kebutuhan dari sinkronya sendiri. Kalau fusion baru? Kalau fusion pakai poly doang. Oh, bedanya kalau fusion tuh pakai spell card, polymerization. Kalau ini nggak perlu, jadinya kalau lebih tuner gampang. Kalau sinkro pakai tuner. Iya. Oke. Ini kan ada levelnya. Itu ini level 1, ini level 8. Tinggal dijumlahin aja. Oke. Jadinya 1 tambah 8, 9. Oh. Harus bisa tambah-tambahan ya, Kak? Iya. Teman. Oke. Kita iklan dulu. Wush. Ekono kiyoku o meguru tadakai no kiseki. Atsuki duelisto tachi no tamashi ga ima koko ni yomigaeru. Kazukazu no duel scene de katsuyaku shita kaado. Aratana Neos mo toujou. Yu-Gi-Oh official card game Duel Monsters 20th Anniversary Pack First Wave 12月17日発売. Konami. Oke, okay, ayo lanjut terus. Oke, okay, karena gue ngaktifin Soul Charge, gue nggak bisa Battle Pass. Oh gitu. Ya, gue bayar 2.000 yang tadi buat ngaktifin Soul Charge. En? Belum. Kok sekarang? Aktifin Melody of Awakening Dragon. Buang Polymerization. Gue kira lo ngambil ambil dua alternatif. Kasih lihat. Ini yang baru kemarin keluar bioskop loh. Bodo amat. Bodo amat. Aktifin efeknya. Kasih lihat Blue Eyes. Summon dia. Terus pakai efeknya. Hancurin ini. Hancurin satu monster di arena. Nani. Nah, baru sekarang bisa exit. Nah, cara exit itu ini kan apa itu exit, Tris? Metode sini tuh summon yang baru. Oh, selain keluar fusion, selain fusion sama sinkro ya. Iya. Ya, kan dulu, kali ini kan buat ngajarin orang yang pasca Yu-Gi-Oh! Duelist. Yeah. Battle City. Ini kan ada levelnya 8 sama 8. Nah, levelnya harus sama. Tinggal ditumpuk aja. Fairground. Terus tumpukin kartu yang hitamnya di atasnya. Harus warna hitam ya? Iya. Warna ungu nggak boleh? Warna ungu fusion dong. Okay. Udah. Udah, end. Cap load. Anggap aja ini token ya. Iya. Token. Token. Nggak ada lagi. Token. Anggap aja ini token. Ini keluar nggak sih movie-nya? Udah, end. Udah. Draw. Hah? Nah, iyalah. Ini susah ya. Belajar ya mas. 12 hari doang, bener-bener 12 hari. Kayak kalau gua, iya libur kan nggak gitu. Kayak gitu masuk kerjanya. Bro. Cuma kan gua ada shift malam. Hitungnya liburnya 2 hari. Nggak bisa. Misalnya gua 12 hari. Kasih lihat lagi ya. Blue Eyes ya. Blue Eyes alternatif. Torrential Tribute. Oke. Okay. Efek Forbidden Dress, chain bukan efek Pelgrand. Pelgrand nge-chain ke efek Pelgrand apa, Riz? Efek Pelgrand itu negate satu efek monster, terus dia jadi unaffected by other card effect. Nechan ini. Ya, yeah, pokoknya inilah, ini jalan duluan, ini jalan kedua, ini jalan dulu. Ini buat ngelindungin ini buat ngelindungin ini. Ya, mati sana. Apa sih? Apa sih? Gue gak ngerti sama lu, Riz. Ini gak cur?
Oh iya. Oh ini lu yang pesan. Oh jadi yang screenshot itu lu. Ini berkurang 600 ya. Kebalik. Ini 24, ini 25. Hah? Mana kuantan kembali? Oh, kemana? Jadi ke gunung? Udah, lo nggak serang? Serang. 24, 25, 49, N. 49? 5.500 itu? 3, 4. Ini jadi 24. Oh, dikurangi 600, asapnya. Susah. Ken. Bro. Ah, red. Lah bisa dicen loh. Tapi enggak ada red eyes. Cuma cocek. Oh, nyerang. Belum, belum. Benis batu. Ambil alternatif di graveyard ke tangan. Turun. Iya. Yeah. Iya iya kalah. Iya iya kalah. Main base 2 ya. Pertama kan di bapaknya kan bapaknya minta. Main base 2 karena gua kalah. Main game 2. Iya. Salah gua Riz ya lo. Komen aja lo. Gua duluan. Apalagi gua nih ampas banget. Cocin baru main. Bener sih. Udah males. Udah tinggal-tinggal gua jagain bulu mainnya. Blue Ice Flame Swordman. Iya. Blue Ice Flame Swordman. Iya dah. Blue Flame Swordman maksudnya. Ed. Draw. Ini gak ada tombolnya. Dragon Shrine. Om ini gak ada tombolnya. Buang blue ice sama batu ya? Iya, buang blue ice, buang batu. Sebenarnya efeknya itu buang norma monster, naga. Tapi kalau misalnya itu norma monster, bisa buang satu naga lagi. Bisa sih, jadi kok gak sih kan? Jadi, oh iya telur itu termasuk naga ya? Soalnya telur naga. Ada di bawah sininya kan? Iya, ngerti gua kayak iPhone sebenarnya ada atu kan? Jujur aja, berarti terus, susah. Terus apa? Apa ini? Pakai safari buat hidupin satu monster cuma satu putaran tapi terus abis itu hancur ini sih kalau misalnya ini tapi kan bisa dipakai buat sinkro. Oh jadi gunanya gitu ya. Arma summon sinkro agak yang tadi. Oh sinkro tuh jadi enak ya, simple ya. Kalau fusion tuh harus pakai polymerization jadi ribet ya. Tapi ya sebenarnya ada juga sih apa fusion yang enggak pakai poly, cuma mesti tetap itu doang. Terus misalnya ada satu kontrak dari 12 episode. Oh. 700. Oh, di kontraknya. Set 1 NPS. Efek dari batu. Soalnya pas komik no promo tuh efek benis kelihatan lebih parah tuh. Ah, suwe. Tuh. Kok ada peringatannya ya? Bro. Ayolah, apa sih maunya? Apa sih maunya? Ini deknya jahat. Enggak, draw gue jelek. Maunya apa sih draw gue jelek banget? And draw gue jelek banget. Ghostly, atlet gak ghostly? Melody of Opening Dragon. Summon ya. Mm-hmm. Blue eyes. Mm-hmm. Serang. Iya serang udah serang lagi serang. Serang. Serang udah. Serang. Kesel banget. 2.500. Iya, 55. Ya udah lah 55. Masih hidup kan? Masih hidup. Satu jalan. Draw. Oke, jadi sinkro tuh intinya sinkro itu main tambahan
melalui monster itu, tuner ya, Riz? Iya. Harus ada tunernya. Harus ada tunernya kalau sinkro. Kalau yang exit itu cuman levelnya sama, ditiban-tiban aja. Coba lihat Riz, sini Riz, coba lihat. Mana-mana. Ini exit yang exit hitam, exit. Yang putih sinkro. Ini sinkro. Dia ini ranking. Yang ini level. Nah itu sih, ya udahlah, ntar aja gampang. Oke. Wah, gila, serem banget tuh. Monster exitnya bisa sampai bikin efek kayak gitu tuh. Bodoh amat. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau masih ada yang belum ngerti, komen aja. Nanti tinggal dijelasin. Ya. Dah.